Halo guys, kembali lagi di channel Fauzi Al-Maliki, channelnya para cendekiawan. Baru-baru ini guys, Global News melaporkan bahwa di US sudah mencapai 100.000 lebih total kasus akibat COVID-19 atau coronavirus. Hal ini menjadikan US sebagai negara yang total kasus saat ini menjadi yang terbesar. Inilah suasana rumah sakit di sana, sangat overcrowded, dan bahkan Presiden Donald Trump pun bingung mau harus melakukan apa. THR 10 miliar. Belanja tapi Ramadan. Beginilah suasana proses trial vaksin okay. Untuk COVID-19 di Oxford, dan dikutip dari website resmi Universitas Oxford bahwa ini akan diujikan pada 1.110 orang yang menjadi volunteer dengan umur 18-55 tahun dan kondisi kesehatan yang baik. Profesor Sarah Gilbert sebagai tim leader dari uji vaksin tersebut sangat optimis bahwa ini akan berhasil. Semoga dia berhasil ya guys.